Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabilah Kamrullah. Saya siswi MTS Negeri 1 Sanana kelas 7A SB. Tujuan saya membuat video ini untuk memperkenalkan manfaat tanaman obat. Salah satunya yaitu ciplukan. Tanaman ciplukan dengan nama Latin Physalis angulata. Tanaman ini adalah tanaman liar yang biasanya tumbuh di pekarangan rumah dan di sekitar hutan. Orang Sula biasa menyebut tanaman ini dengan nama tupa-tupa. Berikut contoh tanaman ciplukan yang tumbuh di depan rumah saya. Manfaat tanaman ciplukan antara lain, 1. Ekstrak tanaman ciplukan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. 2. Diabetes atau kencing manis. 3. Bisul. 4. Dapat menurunkan panas saat demam. 5. Batu ginjal. 6. Kandungan vitamin C pada buah ciplukan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi gusi berdarah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.